ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Morotel Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Ghasyiyah menggunakan irama ros asli. Nah, teman-teman harus hafalkan dua nada ini supaya bisa membaca surat Al-Ghasyiyah dengan irama ros asli. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Nah, itu dua nada irama ros asli. Akan saya contohkan cara penerapannya. Nada yang pertama datar, hal ataka hadithul ghasyiyah. Nada yang kedua turun, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, setelah itu kita ulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Baik, bersama-sama kita baca surat Al-Ghasyiyah dari awal sampai selesai menggunakan irama ros asli. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min aynin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariq masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, wa ila as-samai kayfa rufi'at, wa ila al-jibali kayfa nusibat, wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar, inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alayna hisabahum. Baik, alhamdulillah, seperti itu ya contoh bacaan surat Al-Ghasyiyah menggunakan irama ros asli. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.